Celia Thomas klarifikasi disebut selingkuhan teukurian. Teukurian dan Celia Thomas menjadi perbincangan publik, keduanya menjadi perbincangan usai kedapatan jalan bersama saat pemutaran film di bioskop di Plaza Indonesia Jakarta Pusat. Sontak hal tersebut semakin memperkuat renggangnya hubungan rumah tangga Ria Ricis dan Teukurian. Celia kemudian mendapat cibiran dari netizen, banyak yang menyayangkan akan hubungan tersebut. Siapa yang kesini gara-gara gosip dia sama Teukurian, komentar Malovista. Tapi maaf ya, gak yakin kalau ini selingkuhan yang ono. Mbak secantik ini kayaknya gak bakal mau juga sama yang ono, sahut netizen. Minimal jangan suami orang juga kali, timpal yang lain. Haduh, spill dong rasanya deket suami orang dengan alasan manajer, kata salah satu netizen di kolom komentar. Celia kemudian mengklarifikasi langsung kabar dari tersebut. Dirinya seolah membantah kabar jika dirinya menjalin hubungan dengan Teukurian. Apa sih enggak woi? Jawab Celia Thomas. Dia temannya Kak Derf, sambungnya. Sementara itu Ria Ricis enggan memasang foto Teukurian yang lagi di thumbnail video kanal YouTube-nya. Berdua dengan hanya Moana, Ria Ricis juga mulai jarang mengunggah kebersamaannya dengan sang suami. Ria Ricis berpendapat bahwa setiap rumah tangga tidak mungkin selalu baik-baik saja. Namanya rumah tangga nggak mungkin mulus terus, pasti ada saat itu Kak Jedar juga pasti udah pernah ngalamin, kata Ria Ricis. Lebih lanjut, kini baik Ria Ricis dan Teukurian nampaknya tengah memiliki kesibukannya masing-masing yang sedang mereka jalani, sehingga dari beberapa unggahan keduanya kerap memposting endorse di akun Instagram pribadinya. Tidak hanya itu, walaupun saat ini hubungan rumah tangga Ria Ricis dan Teukurian sedang diterpa isu tidak sedap, tetapi dengan mengunggah foto bersama Moana, Teukurian yang seolah memperlihatkan cincin pernikahannya bersama Ria Ricis menyatakan kalau dirinya bersama Ria Ricis masih menjadi satu keluarga yang baik-baik saja. Moana si paling serius, tulis Teukurian.